Ex-Kepala Staf Angkatan Darat, Kasat, Jenderal, Purnawirawan, Dudung Abdurrahman secara tegas menyatakan dukungannya untuk calon Presiden Prabowo Subianto. Dalam suatu acara salawat bersama ulama dan santri di Stadion Maulana Yusuf, Kota Serang, Banten, Sabtu, 27 Januari 2024, Jenderal Dudung menyampaikan keyakinannya bahwa pasangan Prabowo-Gibran Rakabuming Raka mampu meraih kemenangan dalam satu putaran pada pemilihan Presiden 2024. Saya asli Serang, Prabowo satu putaran. Saya yakin di Banten ini semuanya mendukung 02, saya orang Serang, ungkap Dudung dengan penuh keyakinan. Dudung menambahkan bahwa dirinya memiliki hubungan dekat dengan Prabowo dan mengakui bahwa Prabowo sangat mencintai Indonesia. Saya kenal betul Pak Prabowo di daerah operasi, dan di mana-mana beliau, kalau dibelah dadanya, merah putih, ujar Dudung dengan penuh kekaguman. Lebih lanjut, ex-Kasat ini percaya bahwa Prabowo Gibran tidak akan mengutamakan kepentingan pribadi jika terpilih dalam Pilpres 2024. Menurut Dudung, Prabowo Gibran akan selalu mengedepankan kepentingan bangsa di atas segalanya. Di benak kepala Pak Prabowo hanya bangsa dan negara, tidak ada kepentingan pribadi. Saya yakin itu, makanya saya maju, mendukung, tandas Dudung dengan keyakinan penuh. Dukungan ini menambah semarak momentum politik menjelang pemilihan Presiden 2024, menarik perhatian publik atas pandangan dan keyakinan seorang ex-Kasat terkemuka terhadap pasangan Prabowo Gibran. Dudung Abdurrahman akan bicara. Beliau mantan Kasat. Beliau dari TNI, perwira terbaik TNI, jago perang. Saya asli Serang. Saya kenal betul Pak Prabowo, sama-sama tugas di daerah operasi, dan di mana-mana beliau dadanya kalau dibelah merah putihnya masih jam 12. Ya, berkibar. Di benak Pak Prabowo tidak ada lain, di benak kepalanya hanya bangsa dan negara. Ya, tidak ada kepentingan pribadi, kepentingan bangsa dan negara. Ya, kepentingan bangsa dan negara. Saya yakin itu, makanya saya maju. Ya, demi dukungan Pak Prabowo. Hidup 02. Hidup 02. Hidup 02. Hidup 02.